beberapa hari itu. Dan di dalam Hanafi itu
Adapun hujah mereka alama atas sesuatu, atas pendapat dahulu yang berbaca siapa mereka ilahi kepada aman annalah sul'ama, karena sebenarnya lafal am itu mauzu'un adalah diletakkan hakikatan secara hakiki itu listigroki jami'ima, untuk menghabiskan seluruh sesuatu yastuku yang identik apa lafal am itu alaya seterusnya yastuku yang identik alaya atas am itu maknahu apa maknanya am nyatanya menjadi afrodi dari afrodam yastuku yang identik alaihi atas ma itu ya maknahu apa maknanya am maknahu apa maknanya am minal afrodi nyatanya ma itu minal afrod dari afrod-afrod individu-individu. Memang asalnya lafal am itu diciptakan atau diciptakan untuk menunjukkan makna itu, menghabiskan kepada keseluruhan afrod yang dikandung oleh maknanya lafal am. Walau itu ada pun lafad hina itulakihi, ketika dimutlakannya lafad itu menunjukkan apa lafad itu ala maknahul hakiki kot'an, atas maknanya lafal al-hakiki yang hakiki secara pasti. Fal amul mutlak, maka ada pun am yang mutlak an korinatin tukhasisuhu, dari korina yang mentahdir apa korina ini hu kepada am, itu itu menunjukkan apa am itu alal umumi, atas makna keumuman kot'an secara pasti. Oleh kemudian tidak bisa dipalingkan apa am an maknahu dari maknanya am al-hakiki yang hakiki, yaitu istigroh kepada seperti itu illa bidalil, kecuali dengan dalil. Oleh hada oleh karena itulah istadalla sahabat wa tabi'un, berdalil dapat sahabat tabi'un dan a'immatul mujtahidun biumumil alfaz, dengan umumnya lafal-lafal al-amatu yang umum alati yang waradat datang apa alati penyususi di dalam nas mutlakotan dalam keadaan mutlak bebas anis taksis dari taksis wastangkal dan mutlakotan anis taksis tidak ada taksisnya wastangkal dan mengingkari siapa mereka taksisora kepada mentaksis al-alfaz al-aman itu min budi dalilin tanpa dalil. Faida khusus bila mana telah ditaksis al-ama balapan am didalilin dengan dalil zanna, maka menunjukkan hadza apa itu taksis menunjukkan ala surfi atas dipalingkannya lafal am itu an maknahu di maknanya am al-hakiki yang hakiki, bahwa adapun maknanya am yang hakiki itu al-umum adalah umum wasti'malihi, jadi dalla hadza ala surfi wasti'malihi, dan digunakannya lafal am itu di makna majazi, di dalam makna yang majazi, bahwa adapun makna majazi itu al khusus adalah khusus. Wasoro dan menjadi apa lafal am itu muhtamilan, itu memungkinkan ketaksisin sanin untuk taksis yang kedua kiasan, karena dikiasan ala taksisin awal atas taksis yang pertama. Lianna illa taksisin awal, karena semuanya alasan taksis yang pertama kota tahakkuku kadang-kadang terwujud apa ilat itu fi afrodin ukhra di dalam individu-individu yang lain. Maka anak tahsiso, maka saya akan, jadi misalnya semua santri Mahat Ali besok pagi bisa masuk sekolah kecuali Rozi, kecuali Rozi itu tahsis pertama. Kenapa Rozi pada dikecualikan? Karena sibuk. Nah alasan itu bisa jadi terjadi pada afrod-afrod yang lain. Misalnya Mas Jabari sibuk juga, adik kecilikan juga, sampai sibuk dikecilikan juga. Jadi ilat taksis yang pertama itu kadang-kadang terdapat di afrod yang lain, sehingga bisa dikecualikan. Fakaan taksis al-awwal, maka seakan-akan taksis yang pertama itu fathu sadratin adalah membuka benteng fil umum di dalam keumuman. Sadrat itu lubang ya, maksudnya lubang ya. Membuka lubang di dalam keumuman. Sugur itu mana ya? Sugur itu ingat saya maknanya benteng. Sugur itu benteng-benteng yang ditaruh di pinggir apa namanya? Di pinggir perbatasan untuk mempertahankan dari musuh itu. Namanya sugur. Benteng. Fathu sugratin membuka benteng fil umum di dalam keumuman. Seakan-akan umum itu sebelum taksis ditutup, tapi ketika terbuka oleh taksis yang pertama maka sugratnya terbuka. Wama hala fakana taksis awal fataha, boleh ya fatahanya. Fataha membuka apa taksis awal itu sugratan fil umum kepada sugratan fil umum kepada benteng di dalam keumuman. Wama hala dan mempersiapkan wama hala dan membentangkan tampil.
Pemahaman dan membentangkan apa tasir awal itu lipat di Tagoro Tinukro untuk membuka kepada benteng-benteng yang lain. Walihada oleh karena itulah Sorol Am menjadi apa lapat Am alati yang khusus telah ditasir menjadi dunia dalalati adalah dunia dalalanya alama atas makna bagi yang tersisa apa ma pada tasir setelah tasir. Walatiyat haruli. Adapun pendapat yang tampak bagi saya, badan mukorona setelah mukorona setelah perbandingan baina adil adil bari-bari di antara dua dalil kelompok itu wa amsilah sihima, dan setelah melihat membandingkan antara contoh-contoh keduanya wa syawahidihima dan syawahid ini maksudnya anu ya dalil-dalil penguatnya syahid wa syawahid dan syawahidnya syawahid dalil-dalil penguat daripada bari-koin itu anak bahwa sesungguhnya laisa tidak ada benaron iyaihima di antara kedua pendapatnya dua kelompok itu istilah pun jelhadiyun adapun perbedaan yang prinsip minan nahiyatil ilmi minan nahiyati amaliyati dari sisi prakteknya dari sisi prakteknya tidak ada bedanya sesungguhnya apalah hal yang anak sesungguhnya lagi apa tidak ada perbedaan benar-benar dan jasa keduanya fi annalam bahwa sesungguhnya lafal aktu yajib wajib alam apa mengamalkan diumumihi dengan keumumannya hatta yakuma sehingga terdapat ala tasisihi atas mengecualikan am itu dalilun apa dalil tak boleh di apa wajib mengamalkan keumuman am sampai ada dalil yang mentasis itu semua sepakat itu wala fi anal am dan juga mereka tidak ada perbedaan mereka fi anal am bahwa sunnya lafal am itu yang kami itu memungkinkan apa ayu khusus atau dikecualikan apa am bisa dilihat dengan dalil itu semua serakat wa ana taksisau dan sesungguhnya mentahdis am bila dalil tanpa dalil bila dalil ta'wil dan tanpa dalil ta'wil itu gulu makbulin adalah tak bisa diterima itu semua sepakat juga wal qa'iluna ada pun orang yang berpendapat bi anal am bahwa sesungguhnya am alladhi yang lam yakum tidak terdapat dalilun apa dalil ala taksisihi atas mentahdis am itu qat'iyyul dalalati adalah qat'i dalalahnya alal umumi atas umum ma'aradu tidak bermaksud siapa qa'ilun itu biqauli dengan adanya am itu qat'iyyul dalalati adalah qat'i dalalahnya annahu bahwa sesungguhnya biqauli tidak bermaksud biqauli dengan adanya am qat'iyyul dalalah itu biqauli dengan adanya am itu qat'iyyul dalalati adalah qat'i dalalahnya tidak bermaksud annahu bahwa sesungguhnya layak tahun tidak memungkinkan apa am itu atas siswa kepada takdir mutlak secara mutlak yang maksud kot kita adalah itu bukan begitu. Wa inna ma al hanya tanya bermaksud siapa pak kau ilun itu anu sesungguhnya layu kosot tidak boleh ditakdir apa lapal am itu hilang tidak dengan kecuali dengan dalil. Wal kau ilun nabi an nabu dalalati dan ada pun orang yang berpendapat dengan sesungguhnya am itu dunia dalalah alal umum atas keumuman itu ma aradu tidak bermaksud siapa kau ilun ini anu bahwa sesungguhnya am itu yukhasasu mutlaqan bisa ditaksir secara mutlaq tidak wa inna ma aradu hanya bermaksud siapa mereka anu sesungguhnya yukhasasu ditaksir apa am itu berdalil dengan dalil jadi sama saja sesungguhnya anwa'ul umum macam-macam keumuman bapak sabata dan sungguh macam-macam lafal am ya bapak sabata istiqra'in nusul dan sungguh telah dibuktikan istiqra'in nusus dengan penelitian teks-teks Al-Quran anal am bahwasanya am itu salah satu aksamin dibagi menjadi tiga bagian yang pertama am yuradu bihi qat'an al-umum amun yuradu bihi qat'an al-umum am lafal am yuradu yang dimaksudkan bihi dengan am ini qat'an secara pasti dimaksudkan al-umum apa makna umumnya bahwa adapun am yang yuradu bihi al-umum ini al-am adalah am alladhi yang sahibatku menyertai huruf pada am itu peranatul apa korina tapi yang meniadakan apa korina ini ihtimala taksisihi kepada kemungkinan dikecualikannya lafal am ditaksisnya atau dikecualikannya lafal am karena am seperti lafal am di kaum kita ada dalam firman Allah Ta'ala wa ma min zabatin fil ardi ila Allahi rizqa dan tidak ada min zabatin dari satu hewan melata pun fil ardi di muka min dabatin ini dabat itu anu ya apa am karena nakiroh fisiyakin nanti wama itu
Wa ma min dzabatin fil ardi mukabbihi ini illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali atas Allah lah rizquha, ada pun rezekinya dzabah itu. Apa ada dzabah yang tidak dirizki oleh Allah? Secara tabiat tidak ada ya. Jadi itu namanya am yuradu bihi al-umum. Tidak ada kemungkinan dikecualikan kecuali hewan apa enggak bisa itu. Wa fi qawlihi ta'ala memang itu berarti wa ma min dzabatin am yuradu bihi al-umum qatan. Wafi qawlihi ta'ala wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan telah menciptakan siapa kami minal ma' dari air kulla syai'in hayyin, kepada segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang hidup aku jadikan dari air. Apa ada sesuatu yang hidup yang tidak dijadikan dari air? Tidak ada. Itu namanya am yuradu bihil umum, karena tidak mungkin ditafsir. Wafi kulli wahidatin min hatain al ayatain, maka di dalam tiap-tiap dalam masing-masing satu dari dua ayat ini takriru sunnatin ilahiyatin amatin, adapun menetapkan hukum ketuhanan amatin yang bersifat universal, la tatakhassasu yang tidak terkecualikan, la tatakhassasu yang tak terkecualikan, wala tatabaddalu dan tak tertukar, tak tergantikan. Kata betul tak berubah tergantikan. Ya sudah begitu. Falamu maka ada pun adapun hukum sunnatun ilahiyatun amah, hukum Allah yang bersifat universal. Falamu maka ada pun lafal amti hari dalam am ini kotiyud dalalati ada pun koti dalalanya alal umum atas makna umum. Boleh tapi kan tidak mungkin ayurat dan dimaksudkan bihi dengan umum itu khusus apa khusus kecuali siapa, tidak bisa itu. Itu am yuradu bihil umum. Yang kedua, wa amun yuradu bihil khusus qatan. Wa amun dan am yuradu yang dimaksudkan bihi dengan am al khusus qatan secara pasti dimaksudkan al khusus apa khusus. Bahwa ada pun am yuradu bihil khusus ini, al am adalah am alati yang sahibatu menyertai kepada alati ini qorinatun apa qorinah tamti yang meniadakan apa qorinah ini bako abu kepada tetapnya lafal am itu ala umumnya atas keumumannya, ini sebaliknya. Waktu bayun dan menjelaskan apa qorinah itu anal murad bahwa yang dimaksud minum dari am adalah ba'du afrodi sebagian individu-individunya am. Misalnya qawlihi ta'ala wa lillahi ala nasi hijjul baiti, ini contohnya berbeda-beda antara jabun jomek dengan di sini. Wallahi dan ialah bagi Allah alam nasi wajib atas manusia hijjul baiti adapun haji ke baitullah. Panasu maka adapun wallahi hak atas Allah alam nasi wajib atas manusia hijjul baiti adapun haji ke baitullah. Panasu maka adapun lapar nasi ini kan umum ya alam nasi. Panasu maka adapun lapar nasi ini fi hadal nasi ini dalam teks ini amun adalah umum. Tapi muradun dimaksudkan bihi dengan nas itu khususul mukallafin, siapa khususnya orang-orang mukallaf. Hanya orang mukallaf saja berarti itu sudah dimaksudkan khusus sejak awal gitu. Li'anal akla kan maksudnya akal, jadi dimaksudkan umum sejak awal. Nanti itu ada bedanya dengan am yang maksudnya. Li'anal akla maksudnya akal, yakti itu memutuskan apa akal dihuru di sidian dengan keluarnya anak-anak wal majanin dan majanin. Mestinya sibya dan majanin ini kan masuk ya kan, mestinya karena sibya dan majanin kan termasuk nas juga. Tapi sejak awal sudah dikecualikan, sudah dimaksudkan itu. Berarti yang dimaksudkan nas di situ adalah khusus bukan lagi. Mislu qawlihi ta'ala seperti sibya anak-anak wal majanin dan orang-orang gila ya. Mislu qawlihi ta'ala dan seperti firman Allah ta'ala makana li'adil madinati, tidak ada bagi penduduk Madinah wa man hawlahum dan orang-orang yang sekitar Madinah minal a'rab dari orang-orang badui tidak boleh apa yang takhallafu tidak mengikuti siapa mereka an Rasulillah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat takhallafu Rasulullah tidak ikut perang bersama Rasulullah. Tidak boleh gitu. Fa'alul Madinah maka ada Alul Madinah di situ. Alul Madinah ini am ya. Nah, wal a'rab itu a'rab juga lafal am. Adapun Alul Madinah dan wal a'rab itu fi hadan nas di dalam nas itu lafdhon adalah dua lafaz aman yang umum keduanya. Tapi muradun dimaksudkan dikulun dengan masing-masing minhum dari Alul Madinah dan A'rab itu khususul qadirin, siapa khususnya orang-orang yang mampu. Li'anal akla kan maksudnya akal yaklat, ini sudah dalanya ini ya. Li'anal akla kan maksudnya akal yakti, itu yakti bukan dalanya.
Yakni itu memutuskan apa akal ini bihurujil ajadati, dengan keluarnya ajadah. Ajadah itu jamaknya ajidun, orang-orang yang tidak mampu. Bahkan maka ada pun qauluhu ta'ala itu amun adalah am, muradun yang dimaksudkan bihi dengan am ini al-khusus apa khusus. Boleh semudu dan tidak mungkin ayura yang dimaksudkan bihi dengan am itu al-umum apa umum. Jadi sejak awal memang dimaksudkan khusus. Yang ketiga, amun mahsusun. Yang ketiga, am mahsus namanya. Am yang dikecualikan. Jadi bukan yuradu bil umum, am yang dikecualikan. Bahwa ada pun am mahsus ini, al-am adalah am al-mutlaq yang mutlaq alladhi hiya lam tashibhu sahibayat habu lam tashabhu, yang tidak menyertai ruh kepada alat ini koordinatun apa korina, tapi yang meniadakan apa korina ini ihtimal tahdisihi kepada kemungkinan ditahdisnya atau dikecualikannya lapan am. Walau koordinatun dan tidak ada korina, tapi yang meniadakan apa korina ini dalalah tahu kepada dalalahnya indikasinya lapan am itu alal umum atas umum. Tidak ada dalil yang, tidak ada korinah yang mungkin mentahdis, dan juga tidak ada korinah yang meniak indikasinya kepada makna umum. Mislu akhbarin nusus, seperti mayoritas teks-teks alati yang kurangkan datang dia di dalam alati ini, siadul umum adapun redaksi-redaksi umum. Nyaris mayoritas ya, lafal-lafal yang ada dalam redaksi umum itu masuk kategori yang ketiga ini. Mutlakatan dalam keadaan mutlak, yakni lepas, ankoro ina lafziyatin dari korinah-korinah yang bersifat lafzi, au akliyatin atau akli, au urfiyatin atau korinah urfi, tu'ayyinu yang menentukan apa korinah itu, korohin itu, al-umum kepada keumuman, awil khusus atau khusus. Walhada ada pun ini, am maksus ini, do'irun adalah do'ir fil umum di dalam umum, bukan kotiyun, tapi do'irun fil umum. Bukan nasun fil umumnya, tapi do'irun fil umum. Hatta yakumat dalilu, sehingga terdapat apa dalil ala tahsisi atas mengecualikannya am itu. Mislu wal mutallaqatu yatarabbasna, seperti misalnya ayat wal mutallaqatu yatarabbasna, nanti ada lalu ada pengecualian dari mutallaqat itu. Itu namanya am maksus. Ini awalnya memang dimaksudkan umum ya. Awalnya dimaksudkan umum, tapi kemudian ada pengecualian. Itu nanti beda dengan am yuradu bil khusus. Kalau Syaukani berkata sepakat Syaukani, kita pilih di dalam membedakan benar am antara am alati yang juga dimaksudkan dengan am al khusus atau khusus, wal ami dan antara am al maksus yang maksud. Apa bedanya? Al amul lati ada pun am alati yang juga dimaksudkan dengan am itu al khusus atau khusus, wal am adalah am alati yang sahibatku menyertai ku kepada am ini. Hinan nutki ketika melafalkan, ketika mengucapkan diri dengan am, menyertai ketika diucapkan itu apa qoranatun qorina, dalam yang menunjukkan ala annahu, bahwa sesungguhnya am itu muradun dimaksudkan diri dengan am al khusus atau khusus. Jadi ketika dilafalkan itu memang sudah ada qorina yang menunjukkan bahwa itu makna khusus, lalu umum tidak umum. Mislu hitobat taklif al-amati, seperti titah-titah taklif al-amati yang bersifat universal, hitob-hitob universal yang membebani kepada orang, hitob-hitob taklif. Falmurutu maka ada pun yang dimaksud bil-am dengan am, siha di dalam hitobat taklif itu khususuman adalah khususnya orang, hum yang ada pun uman ini, ahdun adalah memiliki kecakapan, taklif kepada taklif. Depan itu masih ingat kan ya, apa ahliyatul adzan itu liktidohil akhir karena menghendakinya akal ihro jaman kepada mengecualikan orang lain yang tidak ada sebab mana mukallabin atau mukallab pemisulah seperti ayat tudammir kulla syai'in bi amrum biha, menghancurkan apa angin ya kulla syai'in kepada segala sesuatu bi amrum biha dengan perintah Tuhannya. Ini ketika menjelaskan hukuman kepada kaumnya para nabi. Jadi angin yang diutus oleh Allah itu menghancurkan kulla syai'in. Kulla syai'in ini kan lafaz umum ya. Seapa-apa semua dihancurkan, bumi, langit dan semuanya. Itu tentu saja tidak. Menurut ada pun yang dimaksud kullu syai'in adalah tiada sesuatu mimma dari hal-hal yang belum terlihat tetap terdiri, yang menerima apa namanya atau kepada penghancuran. Kalau hal-hal yang tidak menerima ya tidak mungkin ke langit misalnya.
Wa amal amu adapun am al maksud yang maksud. So maka adapun am maksud alati adalah am. Lam tusahibuhu yang tak menyertai kepada am ini qarinatun apa qarinah adalah yang menunjukkan ala bahwa sesungguhnya am itu murad dimaksudkan dengan am apa bahwa afrodi sebagian individu-individunya am. Wahada adapun ini dalil adalah zahir fi dalalati dalam dalalahnya am itu adalah umum atas atas keumuman hatta yakuma dalilun hatta yakuma dalilun sehingga terdapat apa dalil ala tafsiri atas dikecualikannya la baru am. Sekarang akan membahas tahsisul am. Bagaimana mengecualikan lafal am ini? Ini untuk membahas bagian yang ketiga itu ya. Jadi kemungkinan dikatakan lafal am. Tahsisul am adapun apa tahsisul am itu? Mana asalnya khos-khos itu mengkhususkan. Artinya ada yang umum, kemudian lalu dikecualikan dari keumuman itu, dikhususkan gitu. Berarti ada yang khusus yang tidak masuk ke dalam lafal am, keumuman am itu. Itu mana asalnya? Tahsisul am adapun tahsisul am istilah yang usuli huwa adapun tahsisul am itu tabyinu anna murad asy-syari' tabyinu anna murad asy-syari' adalah menjelaskan bahwa yang dimaksud syari' minal am dari am ibtida'an sejak awal adalah ba'du afrodihi sebagian afrodnya am itu la jami'uha tidak seluruhnya afrod awwa atau adapun tahsis itu tabyinu annal hukma bahwasanya hukum al-muta'alliqu yang berkaitan bil ami dengan am wa min ibtida'i tasrihi wa adapun al-hukum itu min ibtida'i tasrihi sejak disyariatkannya hukum itu adalah hukmun hukum libati afrodi kepada sebagian afrodnya kepada sebagian individu-individunya am tidak semuanya fahad itu maka adapun hadis lapan tidak ada potong kanan di akolah di dalam kurang min rubi dinar dari seper min rubi dinar dari seperempat dinar itu tahsis adalah mengecualikan lil amin terhadap lafal am fi qaulihi ta'ala wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma adapun pencuri yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan faqtu aydiyahuma maka memotonglah kepada kedua tangan dia berdua itu langsung dikecualikan oleh lafal a fi akolah min rubi dinar. Lianna wa sesungguhnya lafaz aidu tabyinu li anna hukmal qadim tabyinun ya tabyinun adalah sebagai penjelasan li anna terhadap sesungguhnya lafaz itu bukan lafaz itu penjelasan terhadap sesungguhnya hukmal qadim li anna hukmal qadim bukan lafaz itu ya menjelaskan kepada sesungguhnya hukumnya potong tangan itu masyuria tidak disyariatkan apa hukmul qati itu likulli syahidin wa syahidatin kepada seluruh pencuri laki-laki dan perempuan wa haditsu laisa lil qatil mirasun adapun hadis laisa lil qatil mirasun itu tahsis adalah mentahsis li umumil waris kepada keumuman lafal waris fi ayatil mawaris dalam ayat-ayat mawaris lianu kata sunnah laisa lil qatil itu hadis itu tabyinu li annahu maqsi adalah tabyinun menjelaskan terhadap bahwa sesungguhnya hukum kewarisan itu maksudnya tidak disyariatkan itu likoribin terhadap seluruh kerabat. Amma idza suri al-hukmu ibtida'an adapun bila mana disyariatkan al-hukmu apa hukum ibtida'an pertama kali muta'alliqan itu berkaitan bi kulli afrodil am dengan seluruh individu-individu am sumakalat kemudian menghendaki al-masalah itu apa masalah bikosnil hukmi untuk membatasi ala ba'di afrodi kepada atas sebagian individu-individu am bukumat dalil kemudian terdapat apa dalil ala hadal kosri atas pembatasan itu oleh semua makanan diberi nama hadha apa ini apa ikhtidakul masalah bikosnil hukmi itu tak diberi nama istilahil usulid tahsison kepada tahsis wa inna ma yusamma hadza diberi nama apa iktidaul maslahah bi qasril hukmi itu diberi nama naskhun juz'iyan kepada natah juz'i namanya karena kan sesungguhnya natah juz'i ini natah juz'i itu natah kepada sebagian maknanya ya natah juz'i natah terhadap sebagian afrod-afrodnya karena nanti ada natah bukan natah juz'i natah kulli yang menghapuskan keseluruhan karena kan sesungguhnya
Masajus ini atau iktidaul maslahah biqasril hukmi ala ba'di afrodi ini, itu ibtalul amal adalah membatalkan kepada pengamalan bihukmil am dengan hukumnya lafal am, tapi binisbati li ba'di afrodi dengan dinisbatkan kepada sebagian individu-individunya. Faqalu ta'ala, maka ada berfirman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum, adapun orang yang menuduh istri-istrinya, walam yakun lahum syuhada'a, walam yakun, dan tidak ada lahum bagi mereka syuhada'u, apa saksi-saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri, fasyahadatu ahadihim, maka adapun kesaksian salah satu di antara mereka itu, alladzina itu arba'u syahadatin, adalah empat kesaksian billahi, dengan nama Allah, inna sungguhnya ahad itu laminat sadri, adalah termasuk orang-orang yang benar. Ini apa namanya, di'an itu ya. Huwa adapun walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada fasyahdu ahadim, ini itu nasbun juz'iyun, adalah merupakan nasah sebagian, nasah juz'i dil'am terhadap umat di qawlihi ta'ala walladzina yarmuna al-muhsanat, adapun orang-orang yang menuduh kepada istri-istrinya yang muhsanat sumalam yaitu, kemudian tidak menghadirkan mereka biarba asis syuhada'a dengan empat saksi, penjeliduhum, maka jambuhlah mereka sama dengan jantetan dengan 80 kali jambuhkan. Itu kan umum aladin itu. Tapi kemudian ada teks yang datang berikutnya yang mengecualikan karena ada masalah. Itu nasah juzi. Ya, nanti ada bedanya. Lianna hadil ayat tersani, takkan maksudnya ayat yang kedua ini, biumumiha, dengan keumuman ayat yang kedua ini, tashmalu, itu mencakup, kulla qadibin, kepada seluruh orang yang mengqadab, sawakun qadab, sama saja mengqadab, siapa kullu qadib ini, itu ditaruh kepada istrinya, amgurah atau lainnya, zaujah, wakot suri'a dan itu disyariatkan al-hukmu apa hukum, ibtida'an pada permulaannya, disyariatkan aman secara umum. Jadi awal hukum itu pertama memang umum. Summa qomat dalil, kemudian terdapat apa dalil? Bahwa adapun dalil itu ayatul li'an, adalah ayat li'an. Terdapat apa dalil? Ala qasil jildi, atas membatasi cambukan itu. Ala qasidi, atas qasid. Alladhi yang yaktibu, mengqadab siapa alladhi ini, ghairu zawjatihi, kepada selain istrinya. Wadalah, dan menunjukkan ala hada, atas penjelasan ini, bahwa itu adalah nasah juz'i, menunjukkan apa hadis Ibnu Mas'ud, hadisnya Ibnu Mas'ud. Kalau ada siapa Ibnu Mas'ud, kunna julusan, ada siapa kami, julusan adalah orang-orang yang duduk, fil masjid di masjid, lailatan fil masjid di malam Jum'at. It tiba-tiba dakhala masuk ansoriun, siapa seorang ansori. Fakola lalu berkata siapa ansori itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aitum ar-rajulah, bagaimana menurut pendapatmu ar-rajulah kepada seorang laki-laki, ini tentang laki-laki, bagaimana pandanganmu tentang laki-laki. Jadi itu yang menemukan siapa rajul ini, ma'az jadidihi, beserta istrinya rajul itu, menemukan rajulah kepada laki-laki lain. Fa'in qatalahu qataltumu, jika membunuh siapa rajul itu, hu kepada rajulan, kotal tumuh, kau akan membunuhku pada ar-rajul itu. Wa intakan lama, jika berbicara siapa rajul itu, jelas tumuh, maka mencabut siapa engkau kepada ar-rajul. Wa intakan, dan jika diam siapa ar-rajul itu, sakata ala wa'idin, maka diam siapa rajul itu ala wa'idin atas kemarahan. Selingkuh maksudnya ini. Kalau semua kalau kemudian berkata siapa Nabi, Allahumma iftah, ya Allah, iftah, bukakanlah pintu solusi untuk kami. Pada jalan maka turunlah ayat li'an, apa ayat li'an, fi surat An-Nur, di dalam surat An-Nur, walladzina yarmuna azwajahum. Jadi seakan-akan hukum menuduh istrinya itu dikecualikan dari keumuman ayat tadi itu. Tapi ini bukan tasis namanya, tapi nasah juz'i. Karena sejak awal ayat yang pertama membicarakan untuk umum, kemudian dikecualikan sebagian. Wamin hada, dan dari sinilah yuntaju, bisa diambil kesimpulan apa anak tangsi sebuahnya tangsi istilahnya usuli, di dalam istilahnya usuli labudda harus ayyakuna ada apa tangsi bidalilin muqorinin, dengan dalil yang bersamaan ditasri il'am terhadap disyariatnya lafal umum. Jadi dalilnya harus muqorin, karena kalau tidak muqorin lebih muta'akhir, itu namanya nazar.
Dan karena sesungguhnya dihati ilmu korona, dengan mukorona itu ya terbayar menjadi jelas apa anal murad atau ini maksud ibtidaan aja awal menal am dari am itu bahasa afrod adalah sebagian afrodnya individunya. Amma idza kana mutaakhiran, apabila ada apa dalil itu mutaakhiran datang belakangan, mutaakhiran datang belakangan adu dari am, oh maka ada pun dalil itu nasih terlalu, bahwa maka ada pun apa ya nak? Bahwa maka ada pun itu apa ini? Itu tasdir sesungguhnya ya. Bahwa maka ada pun naskun justiyo. Bahwa maka ada pun mutaakhir ini ya, dalil yang mutaakhir ya. Naskun justiyo adalah nasah justi lahu terhadap menghapus sebagian afrodnya. Dalil tafsir ataupun dalil tafsir kesimpulan kadang-kadang ada apa dalil tafsir itu gairu mustaqilan adalah tidak mustaqil lafzan secara lafaz an-nasil am dari teksnya lafal am an-nasil am dari nasnya lafal am bi ayyukula dengan gambaran ada apa dalil itu mustaqilan adalah bersambung bihi dengan an-nasil am wakal juz'i dan sebagai bagian wakal juz'i dan sebagai bagian minhu dari am. Pokoknya itu dan kadang-kadang ada apa dalil mustaqilan itu mandiri an-nasil am dari teks am. Wamufasilan dan terpisah anhu dari am. Wamin atril atillah dan termasuk paling terakhirnya dalil-dalil. Jadi ada dua, dalil mustaqil, dalil ghairu mustaqil atau mufasil. Komen atril atilah dan termasuk paling dohirnya dalil-dalil al-mustaqilati yang bersambung goyril mustaqillah yang tidak mandiri maksudnya merupakan bagian dari lafal-am al-istisna adalah istisna wasatu dan syarat wal-wasfu dan sifat wal-goyru dan goya al-istisna ini termasuk dalil-dalil tasisnya istisna, syarat, sifat dan goya ada yang menambahkan badal jadi bujangan itu. Kalau istisna maka ada istisna. Kalau lihat Taala seperti firman Allah Taala di ayat Mudayana di dalam ayat Mudayana ayat utang piutang. Ba'daan amaran telah memerintahkan siapa Allah di kita berzaid untuk menulis hutang al mu'ajil yang bertempo. Allah berfirman illa antakuna istisna. Kecuali antakuna ada apa mu'amalah itu tijaratan adalah berupa tijarah hadiratan yang hadir. Yang ada tidak dalam perjalanan tudiruna bainakum yang adalah yudiru maknanya asalnya memutar ya yang menjalankan siapa kalian semuanya kepada tijarah itu bainakum di antara kalian semuanya falaisa alaikum maka tidak ada dosa atas kalian falaisa maka tidak ada alaikum atas kalian junahun apa dosa junahun ini lafaz am ya karena dalam konteks laisa nakira tidak ada atas kalian junah pun dosa apapun Allah tertubuh untuk tidak menulis siapa kalian hal kepada tijarah yang hadir itu dapat istisna kecuali itu karena taksis bidalilin mustaqil bidalilin goiri mustaqil atau bidalilin mustaqil wasatu dan yang kedua syarat sekolah kita Allah wa'idah darab tumpil ardi falaita alaikum junahun antab suruh minas sholat jika melakukan perjalanan siapa kalian di dalam di muka bumi maka tidak ada dosa atau falaita maka tidak ada alaikum atas kalian junahun apa dosa apapun antab suruh li antab suruh untuk mengkosor siapa kalian minas sholat dari sholat inhibtum jika ini syarat inhibtum jika khawatir siapa kalian ayyaktina kumun ladina kabaru memfitnah kum kepadamu alladzina tadi alladzina siapa orang-orang kafir yang kafir siapa lagi jadi ini sesungguhnya adalah mengecualikan tahdzir wal wasudan yang berikutnya sifat qaulihi ta'ala min nisaikum allati dakhaltum bihinna dari istri-istrimu allati yang dakhaltum telah mendul siapa kalian bihinna dengan nisaikum ini wal ghayati dan seperti ghaya kakolihi ta'ala wa aidikum ilal marofi dan tangan-tanganmu sampai kepada siku-siku itu mengecualikan dari tangan secara keseluruhan maksudnya ilal marofi itu demikian pula sebelumnya wamin adhari adil fit tasdid dan termasuk dalil dan termasuk paling
dohirnya, paling jelasnya dalil-dalil tahdits, al-mustaqillah yang berdiri sendiri, al-mufassilah yang terpisah dari nasil am, dari teks am, al-aqlu adalah al-aqlu adapun akal. Jadi akal ini bisa mengecualikan keumuman Al-Qur'an. Wulufu dan uruf tradisi, wulnasu dan nas, wahikmat tasri dan hikmat tasri. Hikmat tasri bisa mentasis am. Pemenang tasis maka termasuk tasis bil akli dengan akal. Ma ada pun sesuatu bayana yang telah menjelaskan siapa kamu kepada ma min qablu sebelumnya. Min qablu sebelumnya. Nyatanya min tasisin nas dari mengecualikan rapat nas. Fikau di kita dengan Allah Ta'ala walillahi ala nasi hijjul bayti manis atau ilaihi sabila. Katanya itu dikecualikan secara akal. Dikecualikannya manusia iman dengan orang ada yang selain siapa iman ini, yang selain fakidi ahli atau begini iman ada fakidil ahli dengan orang yang selain orang-orang yang tidak memiliki ahli ya, memiliki cakapan menasihatian dari anak-anak wal majnun dan orang-orang gila. Watahsisil am dan seperti mentasisnya am fikli hito bin taklifiyin. Ini ada, ini kalau diteliti dengan agak mendalam ada kontradiktif dengan penjelasan sebelumnya. Saya sempat berpikir juga karena ada kontradiktif. Ini kan katanya di depan itu bukan am mahsus tapi am sejak awal jilo lebih khusus berarti tidak mahsus, tapi di sini dibilang ditaksis oleh akal. Itu artinya tanpa maksud. Jadi makanya contohnya seharusnya bukan ini. Makanya di jamul jamil itu contohnya bukan ini am maksud itu. Am yang lebih khusus itu. Contohnya satu yang pernah saya temukan itu di jamul jamil itu. Di surat apa itu katanya? Agak-agak awal. Tadi saya ngaji ketemu. Watahsisil am dan seperti mentahsis am fi kulli hitabin dalam tiap-tiap hitab takliti biman dengan orang pun yang ada pun mani ahlul mentahsis adalah punya kecakapan untuk ditaklif. Watahsisi ahlul Madinah dan mentahsis ahlul Madinah waman haulahum dan orang-orang sekitarnya Madinah ini minal a'rabi jadi orang-orang badui bil qadirin ditahsis dengan orang-orang yang mampu ala jihadi atas jihad ma'a rasul bersama rasul. Itu kan secara akal dikecualikan itu. Li anal akal katanya akal yang tadi menghendaki apa akal yang dia memutuskan apa akal bi ayyuj jahad dengan dihadapkan al hitabu apa hitab ilaman kepada orang hukum yang ada bomani ahdun lahu adalah memiliki kecakapan lahu kepada taklim kepada hitab. Tidak mungkin dihadapkan kepada orang yang tak punya kecakapan untuk itu. Wa ayyakhussu bitaklif dan ayyakhussu khusus bitaklif dengan taklif man siapa orang tawafarat yang terpenuhi fihim pada man ini al ahli itu apa kecakapan lil mukallafihi untuk melakukan mukallafihi. Mukallafihi itu barang yang dibebankan seperti sholat itu namanya mukallafihi. Wa syar'u ada pun syariat yu ayyidu hadat tahsiso mengokohkan siapa syarih kepada tahsis ini alladhi iya yang tadi menghendaki kepada alladhi al-aqlu apa akal wa ala hadha dan atas dasar ini pula usulul qawarin al-wadhiya ada pun prinsip-prinsip undang-undang positif menggunakan tahsis bil-urdi dan termasuk tahsis bil-urdi tahsis mentahsis ayat mengecualikan ayat dengan tradisi itu boleh ya, ini sebenarnya pandangan-pandangan itu berdalil ya. Pandangan-pandangan itu berdalil ayat itu dikecualikan dengan tradisi gitu. Tapi ketika ada dikasih contoh lain, orang-orang pada tidak setuju gitu. Ya. Saya mentahsis ayat illa ma dhahara minha itu dengan kecuali orang-orang Bali. Marah-marah orang-orang. Jadi karena urapnya begitu gitu. Tahsisul walidat dan termasuk tahsis bil urfi, tahsisul walidat ada pun mentahsis kata-kata walidat. Walidat itu ibu-ibu yang menyusui. Di walidat adalah firman Allah Ta'ala. Walidat itu ada pun ibu-ibu yang mempunyai anak, yurdi anak, adalah wajib menyusui siapa walid ini auladahuna kepada anak-anaknya haula ini kamilain 2 tahun bersedara sempurna. Bima adal mentasis lafaz walidat itu bima adal walidati
dengan selain ibu arrofi atil qadri atau arrofi atil qadru yang tinggi derajatnya, maksudnya sarifah-sarifah bunyai-bunyai tidak kecuali bunyai-bunyai, perbedaannya bunyai-bunyai atau sarifah-sarifah kan memang tidak menyusui anaknya itu, berarti mereka tidak masuk dalam walidat. Itu yang mengecilkan siapa? Kurab alatinya laka tidak ada min adati misliha, dari kebiasaan orang semisal walidah arrofiatil qadri ini tidak alati laka min adatiha, apa antul zaman diharuskan siapa al-walidah arrofiatil qadri itu dijadati walatiha untuk menyusui anaknya. Kama terhadap ilahi ilah ada al-imam malik sebagaimana bermadab ilah ada kepada ini al-imam malik sebagai imam malik. Di orang-orang Arab kan memang biasanya orang-orang yang rofi atau qadri kan tidak menyusui anaknya ya. Seperti Nabi sendiri kan tidak disusui oleh ibunya, tapi disusui oleh orang lain. Wa tahsisi to'am dan mengecualikan lafaz to'am di hadis di dalam hadis nahar Rasulullah SAW anbaik to'am dari menjual makanan begitu dengan jenisnya to'am itu mutafadilan dalam keadaan berlebih-lebihan dalam keadaan berlebihan maksudnya punya lebih dari yang lain. Mentasis bito'ami dengan makanan alati yang karena ada apa alat itu muta'arofan dikenal istilah pula bito'am apa mengucapkan lafal makanan alai atas to'am itu waktu tasrih di waktu tasrih. Kalau sekarang kalau di waktu tasrih barang-barang tertentu tidak disebut to'am ya tapi tidak masuk ke itu gitu, namanya tasrih bil urfi. Wata sisi kulli syai'in dan seperti mentahsis tiap-tiap sesuatu fi qawlihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala lafaz kulli syai'in di dalam firman Allah Ta'ala tudammir kulli syai'in bi amri rabbih menghancurkan apa angin itu kepada segala sesuatu dalam perintah Tuhannya itu ditahsis dengan huruf bi kulli syai'in dengan segala sesuatu qabil litadmir yang bisa menerima kepada tadmir penghancuran. Wabadul usuliyin ada pun sebagian ulama-ulama usul yastabiru memandang siapa Ba'dul Usulin dari dalam tahsis kepada dalil tahsis fil misalil akhir di dalam contoh yang terakhir ini itu dhamir ini memandang al-hissa kepada hissa. Jadi ada yang mengatakan al-urfu wal-hissu wal-urfu ya. Apa? Al-aklu wal-urfu wal-hissu. Hissu itu apa ya? Indra, indrawi. Secara indrawi langit tidak dihancurkan. Itu namanya yang mentahsis adalah al-hissu namanya, indra. Bapak dengan sebagian usulin dia tadi dulu memandang siapa Utbah Duhum ini lu kepada tak dalilah tahsis memandang al-akwa kepada akal bukan huruf. Warna tiga itu ada pun kesimpulan yang wahidun adalah satu. Wahidun adalah satu. Wa'alahat dan berdasarkan ini pula usul kawaninil wadiyah dia ada pun prinsip-prinsip undang-undang positif. Kekasih ramah maka banyak sekali sesuatu yukhasis yang mengecualikan al-urfu apa huruf mengecualikan ba'dal al-fadil amati kepada sebagian lafaz-lafaz umum fi mawazil qanun di dalam pasal undang-undang bukan sirama dan banyak juga sesuatu yukhasis yang mentasis al-urfu apa huruf at-tijari yang huruf tijari mentasis ba'dal usuli kepada sebagian teks-teks al-amati yang umum fi syiadil hukum di dalam redaksi-redaksi akad. Pemenat taksis sibinna dan termasuk taksis dengan nas. Ma ada pun sesuatu asalna yang berisyarat siapa kami ilahi kepada ma ini min qoblu sebelumnya di mawal di atas itu di dalam tempat-tempat yang banyak. Kekaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala fil mutallaqat di dalam mutallaqat perempuan-perempuan yang dicerai qoblu zuhur sebelum zuhur. Fama lakum alaihin namin iddatin tahtadulaha. Maka tidak ada lakum bagi kalian wahai laki-laki alaihinna wajib atas perempuan itu min iddatin berupa iddah tak tadunaha yang beriddah siapa mereka kepada iddah ini alladzi khassasa yang mengecualikan yang mentasis apa pamalakum ini umuman qawlihi subhanahu kepada keumuman firman Allah subhanahu wal mutallaqu yatawaffas nabi anfusihinna salat perempuan yang dicerai manapun termasuk yang belum dijuhul itu wajib menunggu dengan dirinya 3 bulan tapi lalu dikecualikan dengan perempuan yang dicerai tapi belum disenggamani walah hilafah dan tidak ada perbedaan dengan usuli di dalam di antara usuli di anak bahwa sesungguhnya itu seboleh taksisul amil Quran mengecualikan keumuman Quran bil Quran dengan Quran juga
Jadi Quran mengecualikan Quran itu boleh. Berarti yang mengecualikan lebih khusus ya daripada yang dikecualikan. Wabi sunnah itu dan dengan sunnah al-mutawatirati yang mutawatir. Li'ana nususul Qur'an dikatakan teks Al-Qur'an. Wasunnah tidak sunnah al-mutawatirah. Qad yatusuwur adalah qasmi subutnya. Wabi sunnah kalau kita dikecualikan Ba'duha apa sebagiannya. Sebagian nususul Qur'an wasunnah al-mutawatirah itu Ba'duha kepada Ba'du Fayuqad sisu ya. Lalu bisa mentahsis Ba'duha apa sebagian nususul Qur'an dan sunnah mutawatir itu bahkan kepada sebagian yang lain. Wa mata nususul Qur'an di sunnah wal mutawatir adapun mengecualikan Qur'an dengan sunnah yang tidak mutawatir pada bahagia murul usulin maka bermata supaya mayoritas usulin ilana bahwa sesungguhnya tahsis saya pun adalah boleh. Wa taju dan berhujjah siapa ulama diwukuihi dengan terjadinya tahsis wal ittifaq dan kesepakatan ulama alal amal yang mengamalkan diri dengan tahsis. Tahsis dengan sunnah ghairi mutawatirah. Fa hadisu maka adapun hadis buat tahur ma'u al-hilu maitatuhu itu khusus mengecualikan umum qaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu telah diharapkan atas kalian al-maitu apa bangkai kecuali bangkainya laut gitu. Kecuali bangkainya laut, bangkainya laut ya. Bangkai yang dari hewan yang hidup di laut maksudnya. Wa hadits la dalil qatl mirasun adapun hadits la dalil qatl mirasun khusus itu mentakhsis umum al-waridi kepada keumuman waris di ayatul mawaris. Wa hadisul rajmi adapun hadis rajam itu khusus mengecualikan apa hadis rajam ini umum az-zani wa zaniyati kepada keumuman zani dan zaniat. Jadi zani dan zaniat siapapun dia baik yang belum kawin atau sudah kawin kan dicambuk. Tapi lalu dikecualikan oleh hadis raja bahwa yang sudah menikah itu harus dirajam. Wa hadisul laqat afi aqalla min rubu'i dinarin khusus itu mentahsis umum as-sariqi was-sariqati kepada keumuman as-sariq was-sariqah. Sudah di depan tadi kan ya. Wa haditsu yahrum minar radha' dan hadis yahrum haram minar radha' dari menyusui ma apa sesuatu yahrum yang haram apa ma ini minan nasab dari nasab itu khusus mentahsis apa hadis ini umuma wa ukhila lakum ma wara'a dzalikum dan telah dihalalkan untuk kalian ma apa perempuan-perempuan waro adalikum yang dibalik itu apa? Hurimat alaikum ummahatum wala kita seterusnya itu dibalik itu boleh. Wadakwa tawaturi ba'di hadhil ahadis. Adapun klaim mutawatirnya sebagian hadis-hadis ini au syuhratiha atau klaim kemasyhuran ba'di hadhil ahadis layakumu tidak terdapat alaiha atas dakwah itu dalil apa dalil wahada ada pun pendapat wahada madhab ada pun madhab ini madhab yang membolehkan tahsis am dengan dalil yang dengan hadis yang bukan mutawatir itu termasuk dengan hadahad ya wasadir adalah madhab yang ada wasad atau bagi wahada Al-Masyadid adapun masyadid ini masyadid itu adalah masyadid yang baik masyadid masyadid yang bagus yang baik waladzina adapun orang-orang manahu yang mencegah siapa aladzin tahsiso amil kitab kepada mentahsis keumuman kitab bisunnati gairil mutawatir dengan gairat dengan sunnah selain mutawatir maksudnya yang masyhur ataupun yang ahad itu yastadimuna istadama berbenturan yastadimun berbenturan siapa aladzim itu bi'iddati tahsisatin nabawiyah dengan beberapa tahsis-tahsis kenabian lah sabila tidak ada jalan lahum bagi mereka aladzim itu ila ingkarnya kepada mengingkari tahsiso bakit jadi tahsisatin nabawiyah banyak tahsis-tahsis kanjeng nabi yang dilakukan secara ahad itu ya mentahsis keumuman Al-Quran kalau melarang mentahsis ayat dengan selain hadis mutawatir dengan apa hadis mutawatir berarti itu yastadimun berbenturan wala ila ta'wilih dan juga tidak ada jalan untuk mentakwil tahsisat nabawiyah itu wala ila isbati tawaturi dan juga tidak ada jalan untuk menetapkan kemutawatiran tahsisat an-nabawiyah itu.
Watasis nususin dan ada pun mengecualikan teks mentahsis nas-nas berkewajiban waktu ini di dalam undang-undang positif linususin amatin di dalam teks-teks yang bersifat umum di dalam kewajiban waktu yang kasirun adalah banyak sekali. Komentari kota termasuk dari sebagian hal tersebut Al-Madah 163-164 menelpon Al-Madani dari undang-undang perdata alati yang Taja'alu menjadikan apa alati ini at-tamyiz kepada at-tamyiz dan kepada tamyiz menjadikan manasal mas'uliyati kepada illat pertanggungjawaban adalah amal dari amal ghairil mas'uliyati yang tidak disyariatkan wa takwi bima dan menjadikan tamyiz itu sebagai apa illat mengganti sesuatu takwi bima mengganti sesuatu yang jumu yang terjadi akibat yang jumu ini maknanya terjadi sebagai akibat yang terjadi anhu dari orang nyatanya mendorin dari doror kapat khasasat maka sungguh ditaksis apa Al-Madar 164 itu bifak rotina asalnya dengan paragrafnya Al-Madar yang kedua it ketika tukarilu menetapkan apa fakro asalnya ini anak buah sungguhnya itu bapak bila mana terdapat atau bila mana terjadi bila mana jenjem bila mana terjadi atau apa doror mentasin dari seseorang azim tamjid yang tidak memiliki apa tamjid sifat tamjid walam yakun man yus'alu anhu dan tidak ada siapa orang yus'alu yang diminta pertanggungjawaban anhu siapa man au ta'adzara atau sulit al-husulu apa mendapatkan ala ta'widin atas ganti rugi minal mas'ul dari orang yang diminta pertanggungjawaban fa'inam kasusumunya yusubul dari koti-koti-koti apa ilzamu man mengharuskan kepada orang wakwa yang terdapat yang terjadi minhu dari iman itu adzarur apa doror mewajibkan kita wirin adilin dengan imbalan yang adil. Gitu. Ini kaidah ini. Al ibratu bi umil lafzi. Al ibratu ada pun ini misalnya ada judul sendiri ya kaidah. Al ibratu ini yang sering dibantah oleh banyak orang. Termasuk Nasr Hamid Abu Zaid sering membantah kaidah ini. Al ibratu bi umil lafzi la bi sabab. Adapun yang diperhatikan adalah di umum melalui dengan keumuman lapat la khusus sebab tidak dengan keusahan sebab. Ida warata bila mana datang anas syari ini kaidah ya. Ida warata anas syari bila mana datang apa teks syari bisi batin amatin dengan redaksi umum wajib maka wajib an amal apa mengamalkan di umum ini dengan keumuman nas syari itu alati yang dalat menunjukkan alaihi atas alati itu yang menunjukkan alat atas umum ya alat menunjukkan alat atas umum ini sigotnya an-nasus syar'i walau tiba-tiba tidak ada penilaian sebab terhadap kehususan sebab alat yang walau terhukmu datang apa hukum binaan karena didasarkan alat atas sebab itu ada sebab khusus tapi ayatnya umum. Ya sudah, lakukan keumumannya. Jangan memperhatikan kekhususan sebab itu. Sebab akan sama saja karena ada beberapa sebab. Soalan adalah permintaan atau ada pertanyaan. Amwa kiatan hadasat atau kasus yang terjadi. Li'anal wajib karena punya yang wajib ala nasi atas manusia. Ibtibahu adalah mengikuti apa umumul lafzi keumuman itu. Li'anal wajib ala nasi atas manusia apa ibtibahu mengikuti wajib itu adalah huwa ma adalah sesuatu warga yang datang di dengan ma ini nasus syari apa nas syari wakat warga dan sungguh datang nasus syari apa nas syari di sifat umum dengan sifat umum bagi muka wajib al-amal apa mengamalkan dihubungi dengan keumumannya nasus syari itu walau tetap tidak dinilai khusus yaitu soal apa kehususan pertanyaan
awil waqi'ati atau keusan kasus alati yang murad datang anasu apa nas binaan alaiha dengan didatangkan kepada khususiyat soal wal waqi'ah itu li anna udhulah syari karena sebenarnya berpalingnya syari bina si jawabi di dalam teks jawabannya syari au fatwa atau fatwanya syari anna khususiyat dari keusan-keusan itu beralih ila ta'bidi kepada mengungkapkan sifat umum dengan sifat umum itu qorinatun merupakan qorinah qorinatun menjadi jawabannya udhul qorinatun merupakan qorinah ala demi istibarihi kepada tidak memperhatikannya syari tilkal khususiyati kepada khususiyat itu contoh ini ya contohnya nanti nah, akan jelas ini contoh ini ruya ya diceritakan anak komar maksudnya kaum kaum berkata siapa kaum ini ya Rasulullah wahai Rasulullah inna narkabul bahra sesungguhnya kami narkabu itu mengendarai siapa kami al bahra kepada laut Laut tawadda'na kalau berwudu siapa kami bima dengan barang barang dengan barang maksudnya air-air ma'ana yang bersama kami minal ma' dari air khoshina ya. Maka khawatir siapa kami al-adha kepada haus kami khawatir haus anatawadda'um apakah boleh berwudu siapa kami bima ilbali dengan air laut ini kasusnya ini sababnya ini. Kepala Rasul lalu bersabda siapa Rasul huwa at-tahuru ma'hu adapun dia laut itu adalah suci airnya al-milu ma'adatu fahadihi sigatul amatu maka adapun dasi yang umum ini huwa at-tahuru ma'hu yaitu huwa at-tahuru ma'hu itu kan umum ya kan at-tahuru ma'hu tadulu menunjukkan diumumiha dengan keumumannya hadis sigat ala anna ma'al bahri bahwa sesungguhnya air laut itu mutahhirun suci mensucikan mutahhirun mensucikan kulla anwa'i tathhir dengan macam-macam penyucian fi hali darurat dalam kondisi darurat wal ihtiyar dan dalam kondisi tidak darurat dalam kondisi normal fayyuma kawajib al-amal mengamalkan diumumiha dengan keumumannya hadis itu wala ibrah dan tidak ada ibrah di kaulis soal dengan adanya pertanyaan itu warada datang apa soal itu khosan khusus anit tawaduk dari tawaduk apa hanya bisa berwudu itu karena kasusnya hanya bertanya tentang wudu apa tidak boleh untuk mencuci baju dan seterusnya gitu. Nah, karena ayatnya umum karena hadisnya umum atau rumah tidak menjelaskan untuk wudu itu berarti umum tidak peduli kepada keurusan seperti itu boleh itu dan tidak wala bikaunis sahilin dan juga tidak ada perhatian bikaunis sahilin dengan adanya orang bertanya itu sa'alu bertanya siapa mereka anhali dururut dalam kondisi dururutnya mereka dururut ilal mahi kepada air khasyatal adsi karena khawatir haus berarti kalau memperhatikan sebab itu berarti air itu hanya bisa digunakan untuk berwudu dan oleh orang-orang yang dalam kondisi darurat selain itu tidak suci itu menjadi ayat atau hadis menjadi sangat tidak bergerak tak bisa dilebarkan ayat itu kalau memperhatikan sebabnya waduhnya dan diceritakan anak imro'ata Sa'di bin Rabi dan diceritakan sesungguhnya perempuan Sa'd bin Rabi kolak pernah berkata siapa dia ya Rasulullah hatani ibnata Sa'd bin Rabi ini adalah dua perempuan Sa'd bin Rabi kutila abuhuma dibunuh abuhuma bapaknya dia berdua maka bersama kamu di Uhud yang di dalam perang Uhud dulu abahnya terbunuh bersamamu ketika perang Uhud wakot akhada dan sungguh telah mengambil abuhuma siapa pamannya dia berdua mengambil malahuma kepada hartanya dia berdua wala tangkihani dan tidak menikahi wala tungkahani dan tidak dinikahi siapa dia berdua illa walahuma malun kecuali walahuma ialah bagi dia berdua malah adapun harta kepada Rasul lalu berkata siapa Rasul diambil bintain kepada pamannya dua anak itu akti al bintaini asdulutain berikanlah kepada dua anak itu 2/3 walil zawjati dan untuk istri asdumuna 1/8 wama bagia fahwalaka adapun sesuatu bagian tersisa bahwa mereka adalah milikmu.
Fahadal hadis ini maka fahadal hadis maka arba hadis ini ya dulu menunjukkan diumum ini dengan keumumannya ala anna libin tayil mutawaffa bahwa sesungguhnya adalah hak bagi dua putrinya orang yang meninggal antulutani apa dua per tiga antulutani apa dua per tiga boleh tiba ada tidak ada penilaian di kaum hima terhadap adanya bintai itu lama la lahuma tidak ada harta bagi keduanya awli kauni abi hima putih lebih umudin atau karena adanya bapak keduanya itu telah dibunuh di perang Uhud. Kalau memperhatikan untuk sebab, ya hanya berlaku untuk itu kan. Jadi itu namanya memandekan, memandekan hadis. Kalau melihat khusus itu sebab. Warawadan diceritakan juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah pernah lewat siapa Nabi. Bishadin bertemu dengan Maimunah. Bertemu dengan kambingnya Maimunah. Wahia adapun kambingnya Maimunah itu, Maitah, bangkai. Bapak lalu berkata siapa Nabi, Ayyuma ihabin dubiko fakot tohuro. Manapun kulit dubiko yang disamak fakot tohuro maka sungguh telah suci. Apa ihab? Nah, pertanyaannya apakah ini hanya berlaku untuk kambingnya Maimunah? Kalau memperhatikan kehususan sebab iya. Tapi kalau melihat keumuman hadis ya tidak kulit manapun. Fakulu jildin, maka ada pun tiap-tiap kulit dubiko yang disamak, apa jildin, sorot atau turun, maka menjadi suci. Walah tibarong dihususi jildis syati, dan tidak ada khususan dengan kulitnya kambing. Apalagi khusus lebih khusus lagi kambingnya Maimunah. Walah gitu. Amudi berkata siapa Amudi, fil ahli kalau dalam kitab al-Ikram. Aksarul umumiyati, adapun mayoritas keumuman-keumuman, waradat datang, apa umumiyat itu, al-asbabin khasotin, atau sebab-sebab yang khusus. Fa'ayatu syarikah, maka adapun ayat pencurian, itu nasarat turun, fi syarifatil mijani, di dalam pencurian mijani, mijani itu apa nak? Apa mijani itu? Baju besi itu dulu. Al-Ida'i Sofran atau selendangnya Sofran. Lalu turunlah ayat Wastariku. Apakah berarti Wastariku orang yang mencuri selendangnya Ridwan? Yang tidak Ridwan bukan masuk di situ. Gitu. Nah itu tidak benar artinya kalau memperhatikan khusus itu siapa. Wa'ayat Zihar ada pun ayat Zihar itu nazarat turun fi haqqi Maslamah bin Zuhur. Di dalam haknya Maslamah bin Zuhur itu ayat Zihar. Wa Zuli'an ada pun ayat Li'an adalah turun fi haqqi Hilal bin Umayyah di dalam haknya Hilal bin Umayyah Hilal bin Zaid dan lain-lain. Sahabat ada pun sahabat ammamu mengumumkan atau bukan mengumumkan ya apa anak ammamu adalah memberlakukan umum kalau mengumumkan ya halu-halu ammam memberlakukan umum ahkamah hadhil ayat kepada hukum-hukum ayat-ayat itu min ghairi nakirin tanpa ada pengingkaran. Adalah dalika maka menunjukkan apa hal tersebut. Ta'mim sahabat itu ala anna sababa bahwa sunnya sebab itu ghairu muskitin tidak menggugurkan lil umum kepada keumuman. Nah memang begitu tapi idza warada nasu bila mana datang apa anna. Jawaban sebagai jawaban. Ghairu muskitin yang tidak berdiri sendiri binafsihi dengan dirinya jawab. Ada soal dari tidak mandiri dari soal, artinya jawaban itu sangat tergantung kepada soal. Di antara jawab dengan ada jawaban itu naam itu tidak berdiri sendiri ya, tiba-tiba naam, tidak jelas kan? Itu pasti tergantung pada pertanyaan sebelumnya. Naam. Aula atau tidak, auma atau sesuatu di makna ahadima di dalam makna salah satunya naam dan aula ini, la itu. Karena maka sesungguhnya ya kuno ada apa jawab itu tabian adalah mengikuti di soal kepada pertanyaan di umum ini dalam keumumannya soal bukan tidak khususnya soal wa amma di umum ini maka adapun jawaban yang ikut ke dalam keumuman soal misalnya maka adapun misalnya ma adalah hadis yang diceritakan apa anak Rasulullah bahwa Rasulullah sukila pernah ditanya siapa Rasulullah an baitir rutabi dari menjual rutab yakni kurma basah ditambah dengan kurma yang kering. Faqala lalu menjawab siapa Rasulullah, ayat kusu ar-rutabu idza yabisa, apakah berkurang apa kurma basah itu ketika telah mengering?
Qaul menjawab siapa mereka? Na'am. Mereka bilang na'am. Qala menjawab siapa Rasulullah? Fala idan. Kalau begitu jangan. Fala maka jangan kalau begitu. Wa amma khususi adapun di dalam kehususannya soal pamitalu maka ada pun contohnya ma fi khususi ini. Kalau Rasul ada pun sabda Rasul li Abi Bardah kepada Abi Bardah, bapak sa'alahu dan tunggu bertanya siapa dia kepada Rasul anil utiyah dari utiyah bi jaza'atin minal ma'is dengan jaza'ah. Apa ini jaza'ah ini? Bukan jaza'ah ya? Mungkin jaza'ah ya? Jaza'ah dari ma'is. Tujuziuka mencukupi apa jaza'ah minal ma'is itu, wala tujuziu'ah hadas ba'daka dan tak mencukupi apa jaza'ah minal ma'is itu ahadan ba'daka. Bapak Jawa Jawa maka selama ada apa jawaban asyari'i yang syari'i ada soal dari soal ialah datang apa jawab asyari'i itu tabi'an sebagai dalam keadaan ikut disoal kepada pertanyaan ghairu mustaqillin tidak mandiri binafsi dengan dirinya jawab bahwa maka ada pun jawab itu tabi'an adalah ikut disoal kepada pertanyaan diumumi di dalam keumumannya soal wa khususihi dan khususan soal wa kana soal dan ada apa soal itu mu'adad memang dipersiapkan fil jawabi untuk jawaban. Wahmal jawabul mustaqil ada pun jawaban yang mandiri. Jika orang bila mana datang, apa jawab itu? Aman dalam keadaan umum. Maka ada pun jawab itu, amun adalah umum. Walau berasa dihusus jadi sebab ini, itu kalau jawabnya mandiri ya, bukan na'am atau la tadi itu. Walau ada dan berdasarkan ini pula, usul kawalan dan wasiat prinsip-prinsip undang-undang positif. Fama datu tahdi di sini zawaj amatun. Maka ada pun pasal pembatasan usia perkawinan itu umum. Walau itu tetap tidak ada penilaian di khusus sia di luar biasa dengan kehususan kasus-kasus. Kan banyak juga di tempat saya. Ada satu kasus misalnya kasusnya beri bersih, kasusnya siapa-siapa kemudian muncul undang-undang pornografi misalnya. Pertanyaannya apakah khusus untuk beri bersih undang-undang itu? Ternyata tidak. Di khusus sia di luar biasa. Kalau khusus untuk beliau berarti tidak masuk akal itu. Barang siapa itu kan umum. Tapi sebabnya khusus. Apakah melihat khususnya? Ya tidak melihat keumuman teks itu tak memperhatikan khususan sebab. Khusus itu wakia. Awal wakia atau wakia. Kalau kasus alati yang syarat abah alati ini sebaban sebagai sebab kita sendiri di dalam disyariatkannya al-qawanin al-wakia. Wal mawat dan ada pun pasal-pasal alati yang manaat mencegah apa alati itu sama ad-dakwah zawaj kepada mendengar gugatan perkawinan awet tolak atau tolak awet nafkah atau nafkah tiba-tiba halati di dalam sebagian halat itu amatun adalah umum. Walau ibarat tidak ada penilaian khusus yaitul waqi'i dengan kehususan-kehususan kasus alati yang karena apa alati ini sebabat sebagai sebab kita sendiriha di dalam mentasrif kepada mawat alati manaat sama dakwah ini. Al-Maddah 105 minat dustur alati dari undang-undang yang karena ada apa alati ini tujibu mewajibkan apa alati at-tajdida an-nisfiyah kepada pembaharuan tengah tahunan ya. Pertengahan kulla khamsi sanawatin tiap-tiap 5 tahun amatun adalah umum. Wala ibrat dan tidak ada penilaian khusus ya sebab dengan kehususan sebab alati yang bunia dibangun alaihi atas sebab ini tasdi'uha apa disyariatkannya ad-dustur alati karena tujibu itu. Kalau anda sebab kan ada sebab. Kama qala al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana mengatakan sebab Imam Syafi'i la yasna'u tidak bisa berbuat apa-apa sebab itu sayaan kepada apapun. La yasna'u tidak bisa berbuat apa sebab sayaan kepada sesuatu. Innama tasna'u hanya bisa berbuat al-alfadu apa lafaz-lafaz.
bisa dilihat al-farqu apa perbedaan baina hikmah tasri'in nas antara hikmah disadarkan nas wa bainama dan di antara sesuatu warad yang datang anas wa panas binaan dengan didasarkan alaihi atas ma min su'alin dari pertanyaan awaqatin atau waqi'ah fa inna hikmah tasri'il am maka sesungguhnya hikmah disyariatkannya hikmatut tasri'i al-am ini mungkin kurang halnya ya. Betul. Fa inna hikmah tasri'il am maka sesungguhnya hikmah disyariatkannya lafal am gitu ya. Qattu khassisuhu kadang-kadang mentakhsis apa hikmah itu kepada am bila hilafin tanpa hilaf. Wa amma ma warada adapun sesuatu warada yang datang annas wa annas binaan alaihi dengan didasarkan alaih atas ma itu bahwa maka adapun ma itu al murad adalah dimaksud biqaulihim dengan perkataan mereka la ibrata tidak ada ibrah bi khususi sebab dengan khusus sebab ma'a umum lafzi bersama umumnya lafaz tapi kalau hikmah dibalik pensyariatan lafaz am itu ulama mengatakan hikmah itu bisa mentakhsis ke umum lafaz am. Tapi kalau sebab tidak bisa. Al-Qa'idah as-Sabi'ah, Al-Qa'idah as-Sabi'ah, Al-Qa'idah as-Sabi'ah, Al-Qa'idah as-Sabi'ah, Al-Qa'idah as-Sabi'ah.